Selamat siang dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini saya akan unboxing subwoofer legensi. Ya. Subwoofer 6 in legensi tipe LG6962. Oke, langsung aja kita buka ya. Ya, ini telur. Nah, ini barangnya seperti ini ya. Subwoofer legensi 6 in double coil. Nah, ini ya, 1, 2 double coil ya. Oke. Di sini tertulis nah, ini kelihatan ya, maksimal power 100 watt legensi, impedansi 248 ohm, jadi bisa kita buat 2, kita bisa buat pakai 4 atau 8 ohm ya. Nah, ini tipenya LG strip 696 strip 2 ya, seperti ini bentuknya. Ini khusus subwoofer ya. Nanti saya buat subwoofer di untuk power kecil juga. Sama ya ini. Dia magnetnya lumayan besar ya untuk 6 in. Untuk 6 in magnet lumayan besar. Lumayan berat juga ini dibanding dengan speaker-speaker yang biasa ya. Ini saya beli dengan harga Rp125.000 di pasar Genteng ya, Surabaya. Kita buka di dalamnya. Nah, ini dapat ini. Nanti kita pasang di sini ya, double tip.
double tap. Lalu juga ini ada buku petunjuknya di sini seperti biasa ya. Nah, di sini diterangkan in atau 152,4 mm, impedansi 4 ohm, nominal power 50 watt, program power maksimal ini 100 watt, lebar daerah frekuensi 47 sampai 17 80 Hz, SPL nya 2,83 V per 1 meter, 80 dB. Oke, selanjutnya bisa dibaca ya di sini, sama semua cuman petunjuk-petunjuknya. Nah, di sini juga ada cara penyambungan. Nah, ini di sini kalau kita pakai 4 ohm seperti ini. Kalau kita pakai 2 ohm seperti ini. Gambar kedua ya. Terus untuk 2 ohm, 2 speaker. Nah, seperti ini. Lalu ini main 1 ohm. Seperti ini ya gambarnya. Nah, ini kalau kita mau main 1 ohm. Lalu nah ini speaker 2 untuk 4 ohm. Cara penyambungannya seperti ini. Jadi di sini ada petunjuknya ya, cara penyambungan kita mau main 2 ohm, 4 ohm. Bahkan ada 1 ohm untuk 2 speaker ya. Lalu ini juga ada kayaknya ini kalau kita mau bikin box ya. Kalau mau melubangi box. Nah, ini dikasih ukuran. Nah, ini dibalik buku petunjuk ini. Nah. Jadi nah, ini juga ukuran-ukurannya. Nah, kalau kita mau bikin box, nah ini diameternya dikasih. Nanti kita gunting, kita tempelkan di kertas, kita mal, udah kita lubangi. Seperti itu ya dulur. Nah, oke. Lumayan bagus barangnya. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah saya rangkai, saya buatkan box, akan saya coba ya gimana bunyinya, hasilnya gimana. Ini rencana mau saya pakai untuk power kecil ya. Nah, seperti ini. Nah, itu nanti saya gandeng dengan yang speaker ini menggunakan power ini. Menggunakan power ini sama, nah ini pakai MP3. Jadi di sini power ini ada 3 output. Yang di sini, nah ini nanti subwoofer ya. Ini khusus subwoofer. Kalau yang di sini sama di sini, ini speaker biasa,
speaker plus tweeter. Atau bisa kita pakai di sini speaker biasa ya, woofer atau full ring yang 6 in. Terus di sini bisa kita pakai tweeter. Jadi misalnya seperti ini. Ini untuk tweeter, ini untuk middle, nah, ini untuk low-nya, untuk sub-nya. Untuk sub-nya. Di sini. Nah, nanti saya pakai yang ini ya, sensi ya. Oke dulur, itu aja yang bisa saya review tentang unboxing subwoofer Legendsy 6 in. Oke dulur, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.